Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, jumpa lagi di channel Atan RJ. Pada video kali ini saya mereview mesin vakum cleaner merek Crisbo Pro tipe FPVCW30 yang memiliki kapasitas tankinya 30 liter dan power atau daya 1000 watt. Kemudian sesuai spesifikasi yang tertera pada dusnya, tegangan input yang dibutuhkan 220 volt serta memiliki kekuatan isap 230 mW. Saya cek dulu kelengkapannya. Kita buka dulu. Ini ada shock tube, kurang lebih memiliki panjang 2,5 meter. Kemudian ada round brush. Dan ini water vacuuming head digunakan pada saat akan menghisap air di lantai, serta steel pipe. Pipe ini ada dua yang dapat disambungkan. Kemudian long and flat head dan vacuuming head untuk menghisap debu pada karpet dan manual book. Oh ya sobat, ketika hendak menggunakan alat apapun sebaiknya baca dulu manual booknya. Vakum ini lumayan berat, untuk berat kotornya 15 kg, berat bersihnya 14 kg. Sobat, vakum cleaner ini mempunyai kabel yang lumayan panjang, kurang lebih 5,5 meter. Dan material tangki terbuat dari stainless steel. Dan ini konektor. Nah ini sobat, tank yang bahan materialnya terbuat dari stainless steel dan itu adalah filternya. Nah, perhatikan sobat, untuk memasang soft tube pada mesin ini sangat simpel. Sekarang kita assembly soft tube-nya. Kita akan coba untuk menyedot debu. Debu yang disedot ini adalah serbuk logam.
Baik sobat, biar nggak penasaran seberapa kuat daya hisap vakum ini, saya coba pada sebuah material logam yang memiliki berat kurang lebih 0,7 sampai 1 kg. Dan ternyata mesin vakumnya masih mampu untuk menghisapnya. Kemudian sekarang saya cek tingkat kebisingannya. Sobat bisa lihat hasilnya ada di rata-rata 80 desibel. Baik sobat, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Sampai nanti di review atau video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.